Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 mendapat penghargaan tertinggi dari pemerintah Jepang. JK meraih bintang tanda jasa Grand Cordon of the Order of the Rising Sun pada Selasa kemarin. Dinilai berkontribusi meningkatkan hubungan persahabatan Jepang-Indonesia saat menjabat Wakil Presiden Indonesia, Yusuf Kalla dianugerahi Grand Cordon of the Order of the Rising Sun. Selama mengabdi di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, JK dikenal memiliki hubungan yang hangat dan kedekatan dengan pemerintah Jepang. Penghargaan diserahkan langsung oleh Kaisar Jepang Naruhito yang naik tahta tahun 2019 lalu, menggantikan ayahnya Kaisar Akihito. Prosesi penganugerahan berlangsung Selasa pagi di Istana Kaisar Jepang atau Imperial Palace. Saat menerima penghargaan dari pemerintah Jepang, Yusuf Kalla memakai pakaian adat Teluk Belanga. Skuad Garuda Muda meraih poin penuh mengalahkan Timor Leste di ajang SEA Games 2021. Kami hadirkan informasi lengkapnya usai jeda.